Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Arik Jal Channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Arik Jal Channel mau bikin vlog. Dari videonya kita mulai dari sini dengan Kedung Tuban. Oke, lanjut lagi. Videonya kita mulai dari Kedung Tuban ya teman-teman, menuju Kota Cepu ya teman-teman. Kita start dari sini ya teman-teman. Ini di sebelah kiri kita ini ada KSP Perintis, di depan kita ini ada Pasar Kedung Tuban ya teman-teman. Oke, kita belok yang ke kanan ya teman-teman, kalau yang ke kiri sampai Desa Kedung Tuban ya teman-teman. Ini di sebelah kanan kita ini ada Koramil Kedung Tuban ya teman-teman. Sebelah kiri kita ada toko Putra itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Cuaca kali ini sedikit mendung ya teman-teman. Semalam habis lumayan gerimis. Ini sebelah kiri kita ini ada Bank BRI Kedung Tuban ya teman-teman. Kondisi jalannya bergelombang ya teman-teman. Sebelah kiri kita ada SDN 1 Soko teman-teman. Ini kita belok ke kiri ya teman-teman, ikutin jalan provinsi ini. Di depan kita ini ada Polsek Kedung Tuban teman-teman. Sebelah kanan kita ini ada SDN 2 Soko teman-teman. Sebelah kanan kita ada kantor Kepala Desa Soko ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini kita sampai di Desa Ngerau teman-teman. Ini di sebelah kiri kita ada UPTD Puskesmas Kedung Tuban ya teman-teman. Sebelah kanan kita ada Altmart. Ini sebelah kanan kita ini ada kantor Desa Ngerau ya teman-teman. Ini di sebelah kiri kita ada BPR Duta Bakti Insani ya teman-teman. Oke, ini masih lampu merah. Ini lampu merah ketigaan Ngerau ya teman-teman. Kalau yang ke kanan sampai Desa Kiderjo Baju Ulu ya teman-teman. Ini kondisi terkini ya teman-teman. Lampu hijau ya teman-teman, kita jalan pelan-pelan ya teman-teman. Di sini lawan kecelakaannya teman-teman, kadang ada yang menerobos lampu merah ya teman-teman. Ini sebelah kanan kita ada apotek ya teman-teman. Oke, kita salib ya teman-teman. Sebelah kanan kita tadi ada Bank BKK Kedung Tuban ya teman-teman. Sebelah kiri kita ada Taman Tugu Tani teman-teman. Di sini sudah musim panen, sudah selesai ya teman-teman. Ini musim tanam padi lagi ya teman-teman. Sebagian juga masih ada yang panen. Sebelah kiri kita ada kantor Camat Kedung Tuban teman-teman. Ini sebelah kiri kita ada SPBU Kedung Tuban. Oke, kita lanjut. Ini di sebelah kiri kita memasuki hutan jati ya teman-teman. Ini di sebelah kanan kita ini ada SMP Negeri 1 Kedung Tuban ya teman-teman. Ini bagi yang alam di sini bisa penuh stakiah di sini ya teman-teman. Oke,
kita sen ke kanan teman-teman, ini ada truk mogok ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini di sebelah kiri kanan banyak pohon ya teman-teman, pohon terembesi, kalau orang sini menyebutnya pohon meh ya teman-teman. Ini kelihatan hijau sekali ya teman-teman, tapi kalau pas musim hujan banyak angin teramat tumpeng ya teman-teman. Ini kita sampai di pertigaan perdinding ya teman-teman, bisa pesat ke kiri nyampe dusun dinding. Nanti juga ada wahana wisata Wonoaji ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Sampai sini jalannya bergelombang ya teman-teman. Di sebelah kanan kita ada PT Seger ya teman-teman. Oke, hati-hati, jalannya agak bergelombang ya teman-teman. Ini di sebelah kiri kita ini ada warung-warung atau semacam rest area ya teman-teman, buka 24 jam teman-teman. Ini ramai ya teman-teman, kalau malam dulu ini di sini sepi, sekarang semenjak adanya warung di situ sudah lewat, kalau lewat sini sudah enggak begitu takut atau rawan begal ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini kita sampai di Dukuh Medean ya teman-teman. Sebelah kanan kita ini ada makam Dukuh Medean ya teman-teman. Oke, kita salib ya teman-teman. Sebelah kanan kita ini ada Pondok Pesantren Atta Jedid II ya teman-teman. Oke, kita salib. Sebelah kanan kita ini ada SDN Negeri Tiga Ngerau ya teman-teman. Ini teman-teman dukuhan desa Kedean ya teman-teman. Ini pelan-pelan sampai sini jalannya aspal lagi, sebagian jalan bergelombang teman-teman. Ini hati-hati ya teman-teman. Ini di sebelah kanan kita ini ada SDIT Alam Batu Lumah ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini sudah sampai atau memasuki desa, desanya masih Ngerau teman-teman, cuma dukuhannya ikut Ngesan. Dan Ngerau itu termasuk desa dengan dukuhan lumayan banyak ya teman-teman. Oke, hati-hati, banyak lupa. Ini sebelah kiri kita ini masih musim padi ya teman-teman, sampai ke sini belum panen.
ya teman-teman, ini vlog di bulan Maret ya teman-teman. Dan kebetulan pada saat ini memasuki bulan suci Ramadan yang kelima ya teman-teman, bagi saudara yang muslim atau Islam, selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman. Ini sampai di desa Ngandian teman-teman, dukuhnya dukuh Ndau ya teman-teman. Ini sebelah kanan kita ada rest area juga ya teman-teman. Waduh, jalannya lubang teman-teman tadi kena lubang. Oke, hati-hati. Oke, hati-hati ya teman-teman. Ini sampai cukup mendalam ya ini bisa kita saksikan sama-sama ya teman-teman, perkampungan di desa apa cukup mendalam ya teman-teman. Cek kamera, oke mati nyala. Oke, bentar balik. Di sebelah kanan kita ini ada kantor desa Ngandian ya teman-teman, dan di sampingnya sekaligus ada MPS di Ponegoro ya teman-teman. Ini sebelah kanan kita ini ada SDN Satu Ngandian teman-teman. Ini masuk Dukuh Seren ya teman-teman. Kalau ada salah menyebut nama daerah mohon maklum ya teman-teman, atau bisa koreksi di kolom komentar ya teman-teman. Ini terpantau pada saat ini banyak mobil plat luar kota ya teman-teman, atau luar daerah atau luar provinsi, dibandingkan mobil kalian dengan nomor polisi B ya teman-teman. Tandanya sudah mulai musim mudik ya teman-teman. Ini ada tapal batas wilayah Kecamatan Ternu ya teman-teman. Ini desanya ikut Desa Merlung, kecamatannya ikut Kecamatan Ternu ya teman-teman. Sampai sini jalannya sudah terpetan ya teman-teman. Oke, kita salib ya teman-teman. Ada kata-kata atau pesan wong pusat, jangan ngejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati teman-teman. Oke, kita sarip aja ya teman-teman.
Ini kita memasuki desa Merdung, teman-teman. Sebelah kanan kita ini ada kantor desa Merdung, teman-teman. Di sebelah kanan lagi ada SDM Merdung, teman-teman. Di sebelah kanan ada SMA Negeri 20 ya, teman-teman. Yuk. Sebelah kiri ada Indomaret. Sebelah kiri lagi ada Sam Hotel Tuh ya, teman-teman. Tapi berada di desa Merdung. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Ini sampai di Klumpit, teman-teman. Orang sini nyebutnya Klumpit. Oke, hati-hati ya, teman-teman. Oke, kita salut saja bapaknya, teman-teman. Di depan kita ini ada jalannya sudah aspal ya, teman-teman. Aspal betonik. Sebelah kiri kita ada SDN 2 Mulyorejo ya, teman-teman. Kita sampai di desa Mulyorejo ya, teman-teman. Ini, teman-teman. Oke, hati-hati. Di depan kita ini ada lampu merah di pertigaan Pasar Mulyorejo ya, teman-teman. Ini ada situ lurus tepu Bojonegoro, kalau yang ke kanan Bandara Mokram ya, teman-teman. Oke, kita selalu taati peraturan lalu lintas ya, teman-teman, dan selalu menggunakan helm. Oke, Bojo, kita jalan ya, teman-teman. Di depan kita ini ada Pasar Mulyorejo, teman-teman. Ini desa Mulyorejo terkenal dengan kampung YouTuber ya, teman-teman. Ada Mak Danis dan Mas Dinas Jainal, tim super. Sebelah kanan ada kantor desa Mulyorejo, teman-teman. Sebelah kanan kita ada SDN 1 Mulyorejo ya, teman-teman. Oke, kita hati-hati. Sebelah kiri, sebelah kanan, teman-teman, ada Kiriat Arah Hotel, teman-teman. Sebelah kiri kita ada Pondok Pesantren Modern Al-Ittihad. Tambak Romo ya, teman-teman. Ini sampai di desa Tambak Romo, teman-teman. Oke, pelan-pelan aja ya, teman-teman. Sebelah kiri ada toko bangunan Rejo Dadi ya, teman-teman. Sebelah kiri kita ada kantor Lurah Tambak Romo, teman-teman. Karo Tambak Romo ini kelurahan ya, teman-teman. Sebelah kiri dan kanan kita ada Indomaret ya, teman-teman, sama Alfamart. Sebelah kiri ada Grand Mega Resort and Spa ya, teman-teman. Sebelah kiri kita tadi. Sebelah kanan ada Nom's Coffee.
Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini di sebelah kiri kita ada SDN Negeri Tambak Rono ya teman-teman. Sebelah kanan ada Teh Kita teman-teman. Jadi siapa yang sering nonton di Teh Kita ya teman-teman. Mas Arito sendiri malah belum pernah teman-teman. Oke, ini ada Loaci pusat on the deal ya teman-teman, tapi sebelah kanan. Oke, pelan-pelan lampu udah lampu hijau teman-teman. Oke, kita salib ya teman-teman. Sebelah kanan kita ada SPBU Cepu ya teman-teman. Ini sudah sampai Cepu ya teman-teman. Nah, kiri ada kantor Lurah Balu teman-teman. Oh, isinya masuk ke Lurah Balu teman-teman. Sebelah kanan ada hotel dan hotel Mega Bintang teman-teman. Sebelah kanan ada dealer Honda teman-teman. Ini sebelah kiri kita ada rumah sakit DR Soekarno ya teman-teman. Ini kita sudah masuk di Taman Seribu Lampu Cepu ya teman-teman. Oke, cukup sekian ya teman-teman perjalanan dari Kedung Tuban menuju Cepu ya teman-teman bersama Arija Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.